jadi gak joget. Oh, boy, temannya Roy KW. Pinggangnya pada linu orang tua. Apalagi yang namanya Cap. Cap Hamka, udah gak bisa ngegas. Ganti aja jadi Cap. Waduh. Tolonglah, tolong, tolong, tolong. Kena mana, Bil? Tadi gue lihat buka di sini. Kita lihat siapa yang udah hadir, guys. Pertama di tikum kita di Sentul nih. Siapa yang udah ada, siapa yang kocek? Ketahuan nih, real. Langsung dari tikum. Nah, kita lihat nih, mobilnya udah pada parkir. Oh, Ade selalu the best, Ade. Ini orang pertama selalu hadir. Woi, Aki, mantap. Gua mau videoin siapa yang telat-telat. Woi, kebanyakan gula. Roket, Junto. Ini baru. Itu dia, itu dia. Kita pokoknya jam 7 kita tinggal. Kita kick, kita tinggal. Oh, kita mah serius tuh. Motor. Motor belajar naik sendiri, naikin sendiri nih. Guys, kita belajar dulu nurunin motor. Gua pikir selama ini gampang-gampang, ternyata gara-gara si Ade aja ini turunin. Ini ada anak didiknya Samson nih. Samson. Samson Medan. Samson Malau. Langsung. Adiknya Samson Samsir. Apa ini? Oh, dia enggak gocek. Enggak gocek tapi belum bangun dia, Pak. Ini dia baru pegang janji. Jam 4 udah bangun. Ibadah dulu. Wis ibadah. Woi, Bang Ray. Iya, mantap. Baru pertama kali nih Bang Ray. Baru nih. Sudah ngumpul. Yang janji. Enggak gocekin saya. Lu enggak gocek, tapi Rifki, Vicky udah gocek duluan. Ya, kalau dia mah enggak usah diandelin. Cuman kan ya. Siap kok, Mas. Kamu kan nggak tahu, lu biasa kakak lu bukan lu telepon. Gue diemin aja, jadi kalau gue cek biarin aja. Eh, hey, Cap, ayo Cap. Proses penurunan motor ternyata tidak segampang yang dilihat. Kalau nggak belajar bahaya juga. Ini berarti nggak bisa sendiri ya? Datang dia, enggak gocek dia, guys. Masih pagi nih, guys. Biasa tuh kita kumpul jam 8 jam 9. Eh, gua udah hampir bilang lagi nih kapten enggak. Ternyata dia sudah mulai tidak lemah. Ini dia, guys. Ini salah satu yang gua tunggu nih, karena dari Turki sebelum dari Turki sampai pulang lemah minta ampun. Ini udah mulai. Kalau udah janji, janji. Janji, mantap. Luar biasa. Kemarin karantina. Itu tapi di leher cupang siapa? Cupang biasa, ini cupang ikan. Mantap. Abang komen konsisten. Wih, pakai kacamata. Pakai anting. Aduh. Anting bohongan. Mau gaya-gaya aja, so ganteng. Lu mau ngeband di hutan? Kayaknya belum tidur dia, Pak Pres. Hah? Tidur. Jam 11. Tidur dia, 2 jam. Parkir dulu. Tidur jam 11, bangun jam berapa lo tahu? Jam 2. Jam 4. Kita tanpa banyak ngomong, guys. Kita mau langsung siap-siap. Supaya benar-benar bisa jam 7, guys. Ini tinggal 10 menit. Lah coba itu bisa nggak kita nih? Coba itu. Kita siapkan dulu maksimal. Nih kita lagi nunggu nasi kuning. Oke, guys. Let's go. Ini Pak Tikum mana nih? Nah ini. Jam tidak apa ini? Lah coba itu. Lah coba itu mana tuh? Om. Yes. Calon petarung nih. Petarung, iya. Gak ada takut-takutnya. Pokoknya bejat terus. Terus sikat. Ya, kita ganti dulu, guys.
touchscreen dari SPNX. Kalau kita pergi itu banyak karena bukan buat gua doang, tapi ada teman-teman lain buat. Oh iya, Dunoi, AKBP buat teman-teman yang belum punya peralatan. Kayaknya kita. Moments later. Oke, guys. Sudah kelihatan mana yang melehoi, mana yang tidak, mana yang kontan, mana yang tidak, apapun alasannya. Tapi inilah permainan ya. Semua punya kehidupan masing-masing. Semua punya cara bertahan masing-masing. Oke, kita mau keseruan. Lihat tuh mukanya kayak ketawa-ketawa, kenapa? Karena saya posisi bertahan. Benar ya, waktu sama mana-mana. Ini orang kan tadi kos kaki ini orang paling enggak punya ini bantuannya sama punya harta dan apa-apa. Udah bertahun-tahun motoran, kaos kaki, helm, semuanya minta nyari, buset, entar lagi kolor celana dalam minta bawain. Emang gua gini lu. Tiba-tiba gua dengar kaos kaki ada enggak? Ini sepatu lagi nyari sepatu dan enggak sampai sepatu. Benar-benar jam 7 pagi berangkat. Benar-benar ini lo ya. Dulu diliatin bule tuh. Tadi kan kita udah maklumin Oboy karena orang tuanya. Mau enggak mau kan kita sebagai anak sebentar. Yang datang duluan kan gue mesti mau maklumin dia juga. Dengerin lu. Enggak lah, kita sama orang tua harus menghormati. Gara-gara Oboy telat itu kan gara-gara orang tua, enggak masalah. Benar kan Oboy? Betul, kalau keluarga. Ini gara-gara ontanya belum dimandiin. Jadi harus dimandiin makin dia telat. Tadi pagi bokap gua itu tiba-tiba bangun. Apa kau, Bang? Kita enggak nyalain Oboy. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Anak berbakti. Anak hormati. Bagus, dia ngurusin dulu. Oh, ya, kita beres. Gue baru. Gue chat di grup jam berapa? Pagi. Jam 4. Itu belum tidur soalnya. Gue 5:30 udah turun ke bawah. Bokap gue bangun. Nah, gue urusin dulu. Gue siapin sarapan. Dia mau mandi, gue siapin lagi. Oh iya. Yang berbakti ini. Ini orang tuanya Kep Hamka malah dikatakan saya. Bang Said, apa yang mau dialasin? Nah, Bang Said, istri enggak ada. Dan ketatan dari kaos kaki. Aku sih lu ada punya semua. Orang kredit juga, orang kredit mobil 3 tahun juga kelar. Hey, Bang Said, Bang Said kan di rumah cuma anak 2. Bini masih kaos kaki. 2 tahun. Bang Said ngurusin siapa terus? Oke guys, kita berangkat. Kita ngumpul dulu ke sirkuit. Biar pada bergerak guys, kalau enggak bergerak-gerak. Lah coba itu. Ini gara-gara Said nih nunggu helm, nunggu Google kolor semua. Lu gimana sih? Lu senior di sini. Kasih contoh yang benar, kolor aja di sana. Ini soalnya mendadak pagi, bener-bener pagi ternyata. Mendadak gimana? Kacau banyak alasan. Ayo, mana baik? Perut, Bos. Hah? Perut. Ini kalau jatuh bukan karetnya, lu perut lu kemajuan. Dia bawa tangki. Tangki udah ada, lu bawa lagi. Tangkinya juga tangki. Guys, nih semua motorku masuk jalur nih. Sheriff, Husky. KX, tiga bersaudara. Tapi pembawanya ini dia. Roy, satu lagi kartu. Pagi teman-teman. Pagi ketua. Makasih, El Presidente. Hari ini sebenarnya buat teman-teman SGP, ini aku udah jadwalin jauh-jauh hari sama teman-teman band. Jadi kenalan sama anak-anak band yang... Hai band! Ya, baru, pemain-pemain baru semua. Jadi nanti kalau ketinggalan biarkan saja ada... Oh, Kang Ade. Ada Kang Ade memang khusus untuk menjaga... Tim penyapu. Anak-anak bawang ini. Jadi silakan, Bob. Saya boy. Cuma mengisi kekosongan. Silakan, Bob. Siap, ketua. Baik, teman-teman. Untuk memulai kegiatan hari ini, semoga kita diberikan keselamatan. Tidak ada yang cedera. Dan bahagia bersama, kita satukan hati pikiran kita dengan berdoa. Berdoa. Amin. Yo. Kita kemana? Jalur.
jalur Hambalang Utama, Jarvis kita lewat ya. Yeah. 14 aja sampai di sungai gimana? Kita main ke Gunung Sangar. Mau masih pagi adem banget ya nih. Okay. Oh. Kita mau makan siang di mana? Digolek aja. Digolek aja. Mau digolek. Golek, golek. Berarti gua info ke Bu Haji ya kalau kita ke sana ya. Oke, okay. Berapa orang ini? Berapa orang? Total 25. 25. Ya, kurang lebih 25 lah. Oke. Okay. Sop kami 30 lah, 30 lah, poin. 30. Oke. Okay. Siap kalau gitu. Yuk. Yuk, bismillah. Celebrities Gaspo. Hari ini kita mau gas dulu. Kita mulai permainan. Kita mulai permainan ini, guys. Jatuh tuh junto. Oke, kita berangkat lagi. Tadi habis wili-wilian. Ini agak panas di sini. Kita nunggu di pasan aja.
Cap, lu ngapain, Cap? Woi, lu. Aduh. Orang tua. Itu dia, guys. Orang tua satu kebanyakan bicara. Dia udah lupa caranya ngejar. Banyak kempes dari awal tadi. Iya, makanya gua bilang tadi pertama kan. Iya. Gua kemarin mati sini motor gua mau hanyut. Oke. Kisah motor hanyut, guys. Semalam gimana? Kisah motor hanyut di sini, guys. Itu hadiah ulang tahun dari alam buat Pak Pres. Dari alam ya. Ya, jadi buat ngikut teman-teman tuh kerjasamanya gimana? Enggak ada yang ninggalin, enggak ada yang pengen buru-buru, enggak ada yang emosional. Tapi di situ kerasa memang kekeluargaannya, Pak. Satu jalur. Waduh. Itu baru. Tapi top. Cakep. Itu ya, guys. Itu penjaga kita, Mang Ade Samson, selalu hadir di dalam setiap vlog kita. Kita istirahat dulu karena karto lagi ban dalamnya bocor. Karto di sini. Eh, lu tadi kemana? Malah nyari tanah-tanah nggak jelas nyasar. Iya, kan saya nyari jalur yang susah. Kalau gampang biasa. Nyari jalan nyasar tuh yang ada jalan nyasarnya. Bukan. Orang nggak ada nyasarnya. Itu susah kan, jalur susah saya cari memang, Pak. Nyari tanah, mau beli tanah. Saya. Tapi mukanya kok kayak panik gitu. Panik nggak? Panik nggak? Kacau dia. Naik agak pusing ya. Ada yang enggak naik jembatan, Pak Pres. Bukan enggak naik jembatan, enggak naik semua-semua ya. Orang dibilang udah tua lemah, Pak Pres. Motor doang kenceng. Lu lihat enggak tadi dia yang di tanah pas kita turun? Dia malah nyasar ke tanah-tanah mau jurang. Nyasar ke tanah, dia enggak naik tanjakan, dia enggak willy. Enggak kayak kita. Teh tadi enggak. Tadi Pak Pres enggak tahu ya, depan dia gua wilihin. Malu Pak Pres udah tua. Ketahuan pas lu gituin. Iya, Pak Pilih. Yang begitu kan apa yang ngajar? Iya. Ngapain lagi Abang nunjukin? Emang biasa ya, kebiasaan kalau ngajarin guru, jarang latihan akhirnya enggak bisa sama sekali. Jauh banget sama muridnya. Pak Pres, karena adik lo gila ketemu Willy gua bagus. Kacau apa itu? Ayo bagus. Willy, gua akuin. Password. Nyali. Dapat mata bagus langsung naik. Yang ekstrim walaupun meleweh duluan kan. Tapi habis itu mulus. Bagus. Nanti saya ajarin. Nah bedanya sama gua masih mulus-mulus. Ajarin buat nyasar. Apa yang mulus tadi? Mulus dong. Siap. Ini pembicaraan apa ini? Enggak. Ini ada rencana-rencana apa ini? Enggak berani naikin tadi. Hei. Motor Bora enggak berani naik nih. Anda ini. Itu tadi obat diabetes. Salam. Belum 5 juta. Nih lo, kurus-kurus lo. Takut ini lagi enggak berani nyobain semua gimana? Belum. Aki aja langsung vaksin. Asik. Pantat. Iya, gitu dulu Abi. Udah lama gak gini Abi. Justru karena sering. Kaki Habibi. Walaupun. Oke. Ya, terus Habibi. Walaupun kaos kaki minjem ya, sikat terus. Terus. Bayarin berat. Iya sih. Itu yang enggak suka. Ya salam, masyaallah. Oh boy melehoy. Oh boy melehoy jadi gak joget. Oh boy lemah, temannya Roy KW. Pinggangnya pada linu orang tua. Apalagi yang namanya Cap. Cap Hamka udah gak bisa ngegas. Ganti aja jadi Cap. Kita jalan lagi. Iya. Woi Cap, lemah lo.
Ini gak ada mobil nih. Nah, coba itu. Tapi emang sebelah sini yang lebih kering, Pres. Sono agak. Biar ada temen lo. Ulang. Ulang lah. Om, jangan tekan. Dua. Ah, terus lepas aja terus. Pundak kanan. Ya. Ya, jatuhnya pundak kiri. Ya. Ya. Aduh. Hei. Lepas gas. Lepas motornya. Ya, terus. Terus lurus. Terus gas. Gas. Terus ya. Ya, mantap. Prodi. Ayo Karto, lihat nih. Samson 2 nih. Yeah.
orang ala nih bule nih. Satu pemain. Thank you.
ngikutin dia guys. Siap, pelan-pelan aja. Dari aman aja. Yuk. Kita di belakang aja guys. Licin banget. Ancur. Dorong dari situ. Tarik sini aja. Apa? Tarik ininya. Enggak ini aja. Dorong dari sini. Enggak, gue yang ketarik. Terus. Waduh. Dah tinggi banget. Thank you. Satu guys, di sawah. Kemana? Oh, masuk situ kok. Untung masih sawah, Pak. Kalau jurang, gua udah ragu. John Rambo. Gua udah ragu gituan tadi tuh. Majuan udah nyampe, ya, goyang. Hah? Bang, majuan. Gua turun dong, kita mau jatuh. Yeah.
bawah tuh. Suaranya ada kolok. Lagi. Satu aja dapat ini. Bukan belok kanan. Tadi suruh dua. Satu jepit dak? Hah? Satu jepit. Satu dapat ini. Iya, jepit dia. Suara saja saudara-saudara. Ah!
gila habis ini. Ternyata belum selesai. Kita mau nanjak kayak gitu, guys. Tuh. Ini kalau dipikirin nanjaknya nggak apa-apa, turunannya ini. Oh, itu ada jalan melipir ya. Tapi melipirnya serem banget. Melipirnya kalau jatuh lumayan, Pak. Jurang. Tapi apapun yang terjadi, kita berpikir dulu. Budak modal. Gimana? Kuntul, guys. Habis tenagamu? Habis. Tapi tabungan kan enggak? Nasi uduk tadi habis semua. Petui di mana, Bang? Petui mana? Petui. Ah, petui mah. Hadir. Petui. Hadir terus. Lewat. Di setiap jatuh pas gua vlogin kok lu ya? Mesti ada cepat. Di belakang pesawat lagi. Gua lah jatuhnya mantap. Gua kasih contoh, jatuh yang baik. Dari empuk ya, dari empuk. Lompat aja gua. Ke sono. Eh, jurang ke kanan atau ke kiri? Oh, ke kanan. Dari sini PR nih, guys. Jangan sampai nyungsep kita situ. Ke sana ini. Kalau salah-salah. Apalagi kita pakai dua tak nih ya. Guys. Guys. Pemula lagi. Pemula kita dua tak. Ini ada levelnya, guys. Engine brake-nya kayaknya mau kabur terus. Level at basic tuh yang kiri. Ya. Intermediate. Nah, yang tengah nih. Itu intermediate. Nah, di atas ada beda lagi. Advance. Yang kiri. Level ngelipir, Om. Yang mana? Level ngelipir. Yang sering Om lakukan. Bering kita menjatuhkan diri. Turunan gua pasti. Om Said aman. Ajakin jalur aman, Om. Wah, jalurnya syahdu. Cuman di Bogor enggak jauh ini. Iya. Pemandangannya itu loh. Bapak yang satu ini memang napasnya panjang. Harus dicukur rambutnya baru hilang napas sama powernya. Kalau ada yang mau nyukur gua, berani. Bang, kau jangan geluduk. Coba itu. Password. Saya coba itu. Yang kiri kita ambil. Iya. Ini baru ini, minggu kemarin belum ada. Pada berhenti tadi di situ. Iya, ngosir debu. Siap terkuntul-kuntul. Ya, kita tunggu aja sampai aman. Ya, sip. Main aman aja. Ya. Mau kemana, Dek? Drone-nya hilang. Hah? Drone-nya hilang. Lah, bisa nyasar. Ternyata yang nyasar bukan cuma orang. Drone-nya juga. Oh, bukan pas terbang. Wah, kacau, Pak. Waduh. Tolong. Kalau ada barang-barang. Ini cari aman, Om. Diselamatkan. Kiri aja ya. Kiri tuh ini kan? Ada warung, ah. Ini kan? Iya. Tadi tempat cap kan? Tapi satu-satu ya, di depan atasnya nepuk. Ya, kan di situ tuh. Baik dulu dari sana deh, Pak. Iya, iya benar. Saya benceng dulu si Reta. Iya. Sambil recovery kita. Siap. Biarin Billy dulu. Tunggu sih itu.
isinya. Isinya nggak ada. Oke guys, kita mau satu-satu dulu. Strategi karena kita nggak pernah jadi satu-satu biar kartu dulu banyak penonton kita guys. Hati-hati lebih ke kanan ya, lebih ke kanan ya tuh ya, satu-satu aja. Pergi dulu ya. Doain Om selamat. Aduh, aduh, aduh. Alah, kan. Awas kan. Awas kan. Awas kan. Belum. Belum mulai udah jatuh. Tuh, baru ambil. Siapa? Enggak ada. Ya di belakang aja kita. Yuk. Pelan sekali. Hati-hati. Siapa? Om Amnal ya? Kangen gua. Ini Ai kangen sama Ai punya penjaga nih. Kau udah di sini aja duluan. Entega lu ninggalin kita lu. Terkuntul-kuntul. Kacau. Makanya saya turun dulu. Iya benar. Ayo. Ayo Roy, duluan Roy. Ini tanjakan baru pertama guys. Belum jalan, udah. Yong skrit, kita gas dulu guys. Thank you.
jangan bawa main. Pak Guru. Muridmu berhasil. Hehehe, itu dia. Ada gurunya, tukang gas. Gua kalau nggak inget gas terus udah jatuh dari tadi. Waduh, gokil. Gimana, Aep? Mantap ya. Tapi kalau gua hujan dikit nggak bakalan gua. Ada air aja, udah. Ampun. Amdal yang punya jalur, guys. Nggak jadi, ternyata dia melipir. Di sini tanjakan. Abis ini nggak ada lagi kan ginian? Wih, gila lu. Ngapain emang kalau ada kongres? Pembunuhan gua, Pak. Dianya nggak apa-apa, anak band dia. Yo, anak band gua, Pak. Gua nggak ada janji kayak gini nih. Tapi untung ada jalan melipirnya. Sini, Ge. Mantap. Ini jalur melipir, guys, karena terlalu berbahaya untuk pemula, apalagi dia habis vaksin, dia teman gua. Oke, kita videoin dari bawah, guys. Lah coba itu. El Presidente, naik. El Presidente. Kali gas. Mantap. Iya dong. Dia udah ragu tadi dia. Gua inget aja, gas, gas, jepit. Ayo udah gua jepit lah terakhir. Itu aja kuncinya gua terakhir. Ya jatuh-jatuh lah, ternyata gak jatuh dia. Mantap. Siap terbang, Pak. Nah, siap terbang kita. Sekarang jadi petarung, sekarang beda. Oh, man turunnya jangan kesini ya. Awas. Gila ini, Pak. Lipir. Oke. Okay. On the bike. On the bike semuanya. On the bike. On the bike selesai di sini. Aduh, gila. Jalan aja, Pak. Gini, Pak. Aduh, gila. Guys, ada ambrul. Ambrul semua. Ambrul semuanya, ambrul. Orang gak ada udel loh, guys, ada Samson. Orang paling kuat di jalur.
Gila, nolonginnya nggak ada habis napasnya guys. Ini orang naik turun panas panas gini, luar biasa. Ini kalian harus tahu di jalur ini namanya Mang Ade Samson nih, gila. I dedicate this video special to Ade Samson. Buat gua yang baru-baru di dunia trabas, ini orang salah satu yang terbaik yang gua kenal, yang selalu gak habis tenaganya sampai kita bilang gak ada udel dia. Ini tanjakan-tanjakan kayak gini yang pada ambrul, pada gak bisa naik karena susah, dia bisa naikin ke atas dengan kekuatan dan juga teknik mainnya dia guys. Luar biasa, salut Mang Ade tuh. Dia terkenal dengan jargonnya la coba itu. Oke. Iya, dia pun terjatuh. Aduh. Licin, Pak. Per kita nih guys, tahan tahan belakang, yuk. Galak ya motornya ya? Galak dikasih dua abis. Halo bro, tas dulu kita. Yang penting lemak terbakar. Ini orang gila. Wow, hampir saja masuk jurang, guys. Harus kena burung. Aman. Burung masih situ? Masih aman. Yuk, angkat itu aja. Siap buatan. Sabar. Sabar. Tar. Tan. Bisa? Bisa. Gua tarik dulu ya. Tarik dulu enggak? Enggak. Aman, aman. Kejelup aja, Bre. Kejelup. Oh, dikejelup. Nah, gitu aja, benar. Untung ada tuh, guys. Silakan. Kalau udah habis sama. Apres, mana? Batunya itu.
nyobain guys. Billy nyobain. Iya iya iya. Iya. Iya guys. Kerja keras. Dia. Awas itu, standar. Satu. Satu ke kanan. Biasa itu. Emang susah itu tanjakan. Sudah mulai pada lehoi semua guys. Sudah lemas. Untung ada Mang Ade ini jagoan. Aing. Lah coba itu. Coba itu. Nih robokap di hutan nih guys. Robokap jalur. Mana? Habis. Tuh, kita mau makan siang. Nanti malam. Abalek. Mau makan siang. Eh, perlu bantuan enggak, eh? Red, kucingnya matiin dulu. Ya gacat. Iya, tinggi sekali. Bantu, eh. Tahan. Susah pak, di sini kuncinya. Iya. Awas. Siapa dia? Kartonyono. Hey, I love you, Mamdal. Ini penjaga jalur, guys. Kalau ada dia aman semua. Mantap, Bang Jude. Nih kalau dia pergi hujan nih kita nih. Hujan selesai. Nginep kita. Kering aja ditolongin gini, guys. Kering nih. Gimana hujan ya, Pres? Terkuntul kita. Ini namanya tanjakan apa, Pres? Tanjakan apa, Mamdal? Yo. Tanjakan modal madul. Aduh, gila. Capek, guys. Cuman bantuin beberapa orang capeknya minta ampun. Siang bolong. Salut Mang Ade yang selalu bantuin kita di jalur, guys. Kalau enggak tahu nih sampai jam berapa kita dari sini. Ini namanya jalur apa nih? Indah sih pemandangannya. Tapi kalau untuk dijalanin guys, aduh, perlu yang pertama tuh kepercayaan diri yang tinggi untuk membawa motornya, karena kiri kanan tuh jurang. Jadi kalau udah ragu bahaya, bisa terjun bebas. Dan juga yang kedua mungkin harus kenal motornya, gimana kerjanya, 4 tak 2 tak. Jadi kita bisa mengendarai dengan baik gitu. Jadi kalau kita kenal motornya, kita tahu ada tantangan apa, kita harus gimana dengan mesinnya gitu. Udah, yang ketiga menurut gua ya udah nyoba aja, karena kalau nggak nyoba nggak tahu. Tapi harus bisa perhitungan guys, harus bisa perhitungan kita mampu apa enggak, karena semua perlu pengalaman, perlu proses. Jadi jangan pertama tapi udah nyobain yang terlalu hard. Gak usah malu. Main trabas mah emang selalu ada jatuhnya, selalu ada trouble-nya. Oke. Sehat terus. Kita sikat lagi. Ada drone-nya hilang. Sampai itu ada orang-orang yang kelihatan di video. Coba.
kita kehilangan drone-nya Darius. Bukan kehilangan, mungkin ketinggalan atau gimana. Jadi ada yang mau balik dulu nyari. Gaspol. Orang-orang yang jago naik motor lah, kita mah di sini aja makan Indomie. Ya udah, Pak Pres sini aja ya. Ah, lu. Oh, gua ikutin nih. Gua ikutin kalau lu turun. Hah? Jangan, biar jangan kan. Ikut turun doang. Potong sama tempe satu. Bisa nanti bisa. Ya. Bang, dia turunin dulu dikit. Bang Adik mau ngetes KTM. Silakanlah sini. Tapi di video enggak gitu. Tolong. Turunin dulu situ. Takut gua. Es teh manis satu, es teh manis. Gua liatin dulu tadi, gua mau belajar gimana-gimana ya dia diturunin. Kan guanya bingung. Di atas nih. Masa tadi akhirnya gua turunin dulu orang gua liatin yang di atas. Turun aja. Eh, enggak ada apa-apa. Penolong karena turun. Dia CRF soalnya. Itu aja yang saya jatuh. Pakai CRF kan akhirnya naik sampai sini. Salahkan motor. Enggak. Tadi KTM jatuh. Yang Pak Pres lihat kan jatuh. Pakai punyanya Om Gilang naik. Gua semanis sudah. Lu kemana? Mau ikut sembari alat tai banyak gaya lu. Motornya baru tahu bisa. Udahlah, di kamera lu jangan sok-sok mau ngebantuin. Padahal main motornya nggak bisa. Hari ini ojek 10 orang, kayak 50.000. Berarti berapa? 500.000. Kalau ada yang ngasih, kalau nggak ada, ya udah. Jadi yang tadi, yang penting jangan hitung lagi. Buat orang lain. Bersihin dulu lensanya. Wah, udah. Naik peda itu. Waduh, waduh. Ini klub baru kita nanti kayak gini nih. Dari mana sana? Bawah. Jumping-jumping dong. Wis. Hari itu ada klub MTB juga di sini, guys. Gila nyampe atas ini luar biasa. Mantap. Ini pinggang habis semua, Mas ini. Nih, gua mau tunjukin, guys. Kita udah di atas. Sambil ngopi. Gua mau kasih tahu kalian salah satu kekaguman gua sama Ade Samson tuh. Bayangkan tuh jalur-jalur seperti ini, dia semua yang naikin dari sana tuh. Itu pojok sana tuh. Tadi kita pertama ke sana, berhenti di warung tengah, terus ke atas. Dia naikin semua. Emang Ade Samson juara. Wah, orangnya juga enggak mikir-mikir tuh. Itu dia ya. Enggak, di warung, Dok. Hah? Di warung. Ah, pilih di sini turunan tuh, pilih jatuh katanya kan turunan tuh susah, guys. Ini lihat, kita lihat pilih ternyata terjatuh, guys. Terjatuh, gua udah bilang tadi, Bil, jangan dulu. Gua bilang kena mana, Bil? Waduh, sama ini tadi gua lihat luka di situ tuh. Lu ada kain turun pada kotor banget, isu atau apa gitu. Memar sih kayaknya. Lu diri aja sih, biar gampang gua. Sini sana gua tarikin. Oke, lu sini aja, Bang, lu duduk. Gila sih, Adek. Gua sampe serem gitu ngeliat dia tadi jatuh. Gua dari tinggi situ sih kalau udah jatuh gua udah bisa bayangin. Dia udah, dia masuk gigi 2 ngebut terus ngerem. Lu gigi 2. Sini aja, Bang, gua salah. Hah, mau dipotong? Oh, Boy. Mau diapain, Boy? Yang mana? Sunat 2 kali. Anjrit. Untung gua enggak patah ya. Ini pasti bangun nih. Gua ketakutan lu patah, lu bilang anjing paha gua, paha gua. Oh, lu pegang ban motor 2 kali aja dulu biar enggak. Ini dong sih yang sakit. Motor peluk-pelukan sama dia. Kacau. Hah? Les. Motor peluk-pelukan begini sama dia. Gua anjing, gua bilang. A few moments later. Ayo, Pak.
gokil guys. Kita lihat guys, tantangannya belum habis. Let's go. Turunannya guys bikin deg-deg ser. Kacau. Kacau, kacau. Satu sih jadi ragu-ragu gua. Jatuh lagi. Mau dinaikkan, amankan dulu. Naik aja lah. Amankan dulu. Dinaikkan dulu. Habis. Aduh. Memang si adek sang penyelamat. Lanjutkan. Aduh.
Masuk ke sini lumayan ya, menyeramkan guys. Tangan harus siap siaga terus. Ayo kita turun. Di bawah baru ada keindahan. Gimana bro? Ada rendang, ada daging gepuk, ya Allah. Wow guys, kita disiapin luar biasa nih. Coba yang cobain dulu. Jengkolnya. Iya, ada daging rendang, ada daging kepal ya. Ini nasi boleh. Aduh, bingung milih yang mana nih. Ibu tahu waktu hujan petir sembunyinya di sini. Apa pulang tahun dari ibu? Terima kasih. Matur suwun. Ternyata ngerayainnya di sini. Ngerayainnya di sini, kita udah lewat seminggu guys. Tuh, nasi liwet ibu. Kampung, teh. Ibu, apa namanya? Udah banyak. Nasi liwet Bu Haji Lela guys. Tuh, merayakan ulang tahun. Oke teman-teman, karena saya udah gak ulang tahun. Sibuknya aja yang terlalu baik ya. Keren banget. Sikat. Cobain dong. Cobain. 30. Om minta dikit lah. Ya Om. Dikit Om. Dikit aja dikit. Banyak banget. Padahal gue tadi gak mau makan. Udah. Sampai sini? Lapar banget. Cuman jamnya pas ya. Ini pas lagi lapar. Cap. Tolong Cap. Makasih Cap. Kobokan Cap. Enak kali ya. Udah mau makan tangan masih. Orang kelaparan semua tadi tuh. Wajib. Thank you. Yuk makan. Makan toh. Nah. Jadi buat anak trail, kalau yang mau main ke Curug Bolek bisa request masak di sini. Biar hidup ekonominya, masyarakatnya juga bahagia, welcome sama kita dari pikirin jalur yang banyak. Boleh request menunya seperti ini. Tinggal di call aja nanti ada call center dari siapa. Kita kembali ke Curug Bolek guys. Akhirnya setelah perjalanan panjang naik Bukit 10 ke Kampung 10, kita akhirnya bisa dapetin tenaga lagi di Curug Bolek. Ini dingin banget, indah banget. Oke, kita nikmatin dulu. Salam sehat. Dari pasar mana? Dari pasar mana? We'll be right back.
Oke guys, kita udah kelar di Curug Golek. Kita mau pamit, luar biasa Ibu Haji. Baik Ibu banget. Ini. Juara. Masih makan semua. Masih ada ini, baterai aman. Luar biasa. Jadi yang mau liburan ke Curug Golek. Dipersiapkan semua. Ada nanti WA-nya, bisa telepon disiapin. Siapin. Mau tidur. Saya rayain ulang tahun. Saya rayain ulang tahun di sini guys sama Ibu. Ya, disiapin semua. Judikan. Luar biasa. Iya. Siap. Makasih Bu ya. Thank you semua. Thank you. Ya, sip. Ya, let's go. Let's go. Duluan ya. Perang. Ah, yuk. Kemana sih? Lu mau kemana? Ini ya, turun. Kita balik guys. Konsentrasi lagi nih.